Assalamualaikum. Pagi ini kita akan unbox sebuah paket nih dari blibli.com. Saya beli iseng sebetulnya, karena waktu itu nemu ada promosi untuk barang-barang pre-owned tulisnya. Cuma istilah keren dari barang second sebetulnya. Yuk kita unbox. Ini dia barang yang saya beli di blibli.com seharga Rp279.000 aja. Nintendo DS Lite. Oke, dapat charger. Dapat certified pre-owned, sertifikat untuk barang pre-owned-nya GoPayless. Double safety, ganti baru 14 hari ganti baru untuk kerusakan konsol. 7 hari ganti baru untuk kerusakan aksesoris. Garansinya ada 3 bulan garansi konsol dan 1 bulan garansi aksesoris. Lumayan lah ya, second-nya masih ada garansi. Kemudian ada petunjuk penggunaan NDSI, Nintendo DS, dari GoPayless juga. Jadi mereka mungkin spesialis jual barang second tapi dikasih garansi lagi. Kalau di blibli.com-nya ditulis kondisi 70% sampai 80%. Kita lihat sampai mana kondisi second 70% itu, sebagus mana. Kemudian ini dapat apa ya? Oh iya, betul, screen protector ada 2. Karena Nintendo DS ini ada 2 layar. Ini apa ya? Edge T-Flash. Ternyata dapat apa ini? Card reader gitu ya. Karena kan kalau beli di situ dapat 20 game gratis. Kemudian dapat crystal case untuk NDSI Lite. For NDS Lite. Oh, dapat hard case. Dan ini dia konsolnya NDS Lite. Tuh. Ada segel dari GoPayless-nya di sini, tempat baterai kayaknya. Saya sejujurnya kurang ngerti NDS Lite cara mainnya, apa cartridge game-nya kayak gimana. Kita lihat bagian per bagian aja ya. Untuk kondisi second dengan kondisi dibilang 70-80% ini lumayan, walaupun kelihatan ada baret di permukaannya, cuman juga dipakai orang. Yang penting nanti kita cek tombolnya berfungsi semua atau enggak. Nih, lihat per bagian. Di sini kan ada tombol L sama R. Di sini kosong, di sini ada buat ngatur volume. Sini ada jack audio. Ini tadi slot saya juga kurang ngerti. Mungkin buat beli game terus pasang sini ya. Yang micro SD-nya saya belum tahu taruh di mana. Ini untuk power. Nah, ini tempat baterai kayaknya. Dan ini ini dia. Jadi kalau micro SD tempelin ke cartridge yang edge tadi kayaknya. Yang ini kan kotak, terus ada card reader. Nah, yang kotaknya ini berupa cartridge, masukin ke sini dan micro SD-nya ditanam di situ. Ini yang ini, micro SD. Oke, kita lihat dalamnya. Layarnya bagus. Nggak terlalu kelihatan baret. Apa nggak ada baret malah. Kita coba nyalakan. Nyala nih indikatornya. Wow. Booting. Oh, ini dia daftar gamenya.
di sini ada mikrofon nih. Di sini dua loudspeaker. Tombolnya ini masih pakai tombol D-pad 4 arah. Di sini ada AB dan XY. Tidak ada analog controller. Tombol start select di sini. Ini tombol sentuh nggak sih? Sentuh. Oh, si layarnya ini harus agak ditekan. Jadi kayaknya bukan layar kapasitif ya, resistif. Jadi kalau disentuh doang nggak terjadi apa-apa. Disuruh pakai stylus. Oke, sambil ngecek stylusnya. Oke, nggak usah ngetes gamenya ya. Nyala, jalan. 279.000 dapat Nintendo DS Lite, 40 free game, kondisi 70-80%. Kalau ini menurut saya sih 85 lah ya segini. Aksesorisnya lengkap, dikasih crystal case, dikasih card reader tadi. Oke, jatuh. Dikasih screen protector pula. Dengan harga Rp279.000 di beli.com, menurut saya sih worth it. Sepertinya nggak akan ada review untuk barang ini ya. Jadi cuma pengen nyobain doang. Barang pre-owned atau second-an dari GoPayla seperti apa. Dan menurut saya sih lumayan keren. Dapat garansi soalnya. Jarang-jarang beli barang second dapat garansi. Toh lagi pula harganya murah banget. Worth it. Gitu aja unboxingnya ya. Nanti saya coba main game banyak-banyak. Dari Kota Cimahi, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.